Guys, ternyata si Randa Hari Putra dia ganti nama guys. Jadi Mickey Mouse. Eh, bukan. Mickey Max. Nah, ini dia nih. Kenapa ya dia ganti nama ya? Ada yang aneh. Ya sudah enggak apa-apa lah ya. Ya sudah lah ya. Hey, ve por la paellera. Venga, que la 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Cuma ya, 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 lumayan lah jadi bahan, kita bahas aja. Dari awal dia udah nantang. Ya nantangnya cuma mau nge-subscribe doang. Habis itu dia mulai menilai-nilai gua. Ya berapa? 20% meyakinkan. Ya sekian persen meyakinkan. Sekian persen. Kayak dosennya. Dosen gua aja dulu nggak menilai gua kayak gitu. Enggak. Ini Randa ini nantang-nantang ini Randanya sendiri ini bisa emang? Pertanyaannya itu sih, simple ya. Sombong amat. Lalu dia mulai songong ya. Ada orang lain yang tanya ke gua, dijawabnya dengan songong seperti ini. Nah, ya. Songong banget sih. Kan? Sombong amat. Ya enggak apa-apa lah ya, namanya juga netizen. Maha benar. Nah, habis nantang-nantang, terus gua tanya, emang mau kasih apa? Ada satu janji nih dia nulis nih, makanya lu hati-hati kalau nulis ya. Lu bilang kalau bisa, kalau gua bisa katanya suruh belah dada. Mana dada lu sini? Gua belah sini. Ya, sudah bisa dipastikan fake account. Oke lah, kita mainkan aja biar gua belah dadanya si Randa alias Mickey Max. Buat Randa, lu nantang gua juga bisa nantang lu balik. Gua tantang, kalau lu nantang gua cuma hanya subscribe. Gua tantang lu balik, bikin video yang sama. Gua subscribe balik, gampang kan? Buktikan kalau anda basis. Jangan ngeles kalau menjadi pemain futsal atau menjadi futsalis.